sebagai orang kata YB, pastinya saya nak mendengar dulu dari segi keluh kesah apa juga permasalahan masyarakat hari ini, sebagai saya punya orang kata maklumat lah, selaku wakil rakyat. Dan insyaAllah saya akan terus membuat satu perancangan untuk bekerja bermula hari ini, untuk bagaimana saya nak melihat dari segi pembangunan khususnya di sini ini. Beliau berkata demikian ketika mengadakan program santai bersama penduduk setempat di kawasan Felda Cini hari ini.